selaku Ketua Paguyuban Basarnas Lawas. Paguyuban Basarnas Lawas merupakan wadah yang beranggotakan para Purnabakti Badan Sar Nasional. Pada kesempatan kali ini, seluruh keluarga besar Paguyuban Basarnas Lawas ingin mengucapkan dirgahayu kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas yang ke-49. Semoga dalam memberikan pencarian dan pertolongan tetap pada semangat, profesionalisme, sinergi, dan militan untuk menuju Basarnas Emas. Bravo Basarnas, Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Ebram Harimurti, Ketua Indonesia Divers Rescue Team, mengucapkan dirgahayu ke-49 tahun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas pada tanggal 28 Februari 2021. Menjelang tahun emas BNPP, kami sebagai potensi SAR berkomitmen untuk semakin memperkuat kolaborasi demi terciptanya rasa aman pada masyarakat serta kualitas misi kemanusiaan yang terbaik, profesional, sinergi, dan militan. Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Basarnas. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan kami, Arta Grabaduli, menghaturkan selamat hari jadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BNPB atau yang kita kenal dengan Basarnas yang ke-49. Terus tingkatkan profesionalisme, sinergitas, dan soliditas menuju Basarnas Emas. Selalu sehat dan terapkan protokol kesehatan selama COVID-19 belum berakhir. Semoga segala tugas pencarian dan pertolongan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Afiqam Jagat Samagat, semoga selamatlah alam semesta. Dirgahayu BNPB. Wabitaufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja dalam batas, buat warna balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Benteng Berkarya Rescue Indonesia mengucapkan dirgahayu Basarnas ke-49. Semoga semakin sigap, tangguh, dan kuat dalam menyelamatkan alam semesta. Salam Benteng. Tanpa batas, tanpa batas. Congratulations for T9's birthday, National Search and Rescue Agency, or Basarnas. We improve the quality of search and rescue services to welcome the golden year of Basarnas. Towards Advance Indonesia, disaster information for humanity. Afiknam Jagat Samagram, selamatlah alam semesta. Info Bencana Balikpapan mengucapkan selamat hari jadi Basarnas ke-49. Salam kemanusiaan.
Brokoli mengucapkan selamat ulang tahun untuk Basarnas yang ke-49. 49 angka yang magic buat saya karena fans Arsenal, 49 unbeaten buat Basarnas ini menuju emas. All the best. Dirgahayu yang ke-49 untuk Basarnas. Semoga Basarnas bisa semakin maju dan meningkatkan kualitas layanan dalam percadian dan pertolongan. Abdiknam Jagat Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, saya Ustaz Maulana mengucapkan selamat ulang tahun buat Basarnas yang ke-49. Masya Allah, tabarakallah. Akhirun nas ampahulin nas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat sesamanya. Dan Basarnas adalah luar biasa, di mana Basarnas senantiasa berada di garda terdepan dalam penanggulangan bencana, penyelesaian dan membantu korban bencana alam. Masya Allah, tabarakallah. Sukses selalu ya, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam setiap pekerjaannya. Selamat ya, dan kami ucapkan banyak terima kasih atas segala pengabdiannya untuk negara kita. Basarnas jaya, Basarnas jaya ke-49. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Mariadi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-49 tahun untuk Basarnas menuju emas. Sukses selalu. Halo, saya Surya Saputra. Saya mengucapkan dirgahayu ke-49 untuk Basarnas. Semoga Basarnas semakin maju dan semakin meningkatkan kualitas layanan dalam pencarian dan pertolongan. Afiknam Jagat Samagram. Aku Sarah, aku mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Basarnas yang ke-49 menuju Basarnas emas. Sukses terus Basarnas. Hai, aku Vega Darwanti, mau mengucapkan selamat hari jadi untuk Basarnas. Wow, aku pokoknya bangga sekali punya tim rescue seperti Basarnas. Harapan aku semoga semakin sukses, semakin hebat, semakin jaya, dan semakin banyak memberikan pertolongan untuk masyarakat yang membutuhkan. Sukses selalu Basarnas.